strawberry ya guys ya. Nah ini dari dia hias buahnya guys. Nah ada yang besar, ada yang kecil, ada yang merah, ada yang tak merah ya guys ya. Untuk bangsa ya guys ya. Dan kita menggunakan madu ya guys ya, karena saya tidak mau menggunakan gula ya guys ya. Dan menggunakan es batu guys tuh. Ya. Sekarang kita kena buat ya strawberry-nya. Kita potong dulu guys, buang lebih ini ya. Sudah direndam dengan air garam ya guys ya. Ada airnya dalam sedikit ya guys ya. Kalau tidak ada air, kalau kalian nak tidak mau pakai ini blender pun boleh. Saya ada dua ya, ada tiga ya. Cuman saya mau rasa dia apa nama? Kenyal-kenyal, ada rasa biji-bijinya nanti ya guys ya. Rasa biji-biji strawberry ya nanti ya guys ya. Habis tuh guys. Ini sudah manis ya, ini kok manis guys. Tapi ini kalau kita makannya sama yang pedas-pedas ya, bikin asam manis ngam ya guys ya. Ya ada masam-masam macam tuhnya. Wuih, banget panas-panas macam ini makan yang masam-masam enak guys. Simpan pedas-pedas ya guys ya. Jadi kita minum jus pun enak juga ya guys ya. Alangkah baiklah musim panas-panas macam ini bikin jus ya guys ya. Segar masih gas. Nah, masih segar gas. Kalian kalau beli strawberry ya, kalian pegang kalian lihat di dekat sini ya. Daunnya masih biru ya, masih hijau ya. Dan batangnya ini pun masih segar ya. Nah, ini namanya strawberry-nya segar masih ya. Kalau yang macam ini oke, sudah masih segar. Sudah ini saya beli duluan ya. Ini sisanya ada gas ya. Ini baru beli kemarin ya guys ya, sangat segar tuh gas. Sehari sekali ya guys ya, kita minum jus ya, badan sehatnya. Oke guys, sekarang kita masukkan es batunya guys. Kalian mau hancur es batunya pun tidak apa-apa ya, bisa hancur dia juga ya guys. Daun-daun lah. Seger rasanya nanti ya kalau kita sudah minum ya. Itu madu ya. Madu saya pun sudah mau habis ya guys. Kena kasih kenan ini simpan dalam peti sejuk ya. Jadi dia agak membeku ya guys ya. Simpan banyak sedikit. Biar ada rasa manis-manis ya. Oke. Kita blend. Oke, kita blend. Lupa pasang gas. Taruh tadi ya guys ya. Tereng. Inilah dia jus strawberry kita dah siap ya guys ya. Nah, dan kalau kalian suka ya, jangan lupa ya di subscribe, comment, like, and share ya guys ya. Karena ini YouTube channel saya yang kedua ya guys ya, untuk anak saya ya guys ya. Karena ini kan YouTube-nya kan senang dibuat ya, jadi anak pun gak mau buat yang lain kali ya guys ya. Dapat sokongan dan dapat support dari kalian, dan kalau kalian sudah mencukup saya, terima kasih saya ucapkannya. Semoga dimurahkan rezekinya di tahun yang 2023 ini ya guys ya, dan diberikan kesehatan juga ya guys ya. Terima kasih ya guys ya atas semuanya, hanya Tuhanlah yang dapat membalas kebaikan kalian ya guys ya. Nah guys, sampai di sini dulu video
saya akan lihat video kartika dan saya akan komen ya guys ya. Nah, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa esok. Selamat hari. Bye bye.